Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai sepertinya kelas dengan buku kitab Al-Fajar. Oke, mula-mula saya tak nak tengok ada apa-apa lagi atas meja kamu semua kecuali pen dan kertas ataupun buku. Kita dah habiskan topik minggu lepas dan hari ini kita akan masukkan topik minggu ini. Kita ada masuk topik baru, iaitu bila cakap pasal topik minggu ini, saya teringat apa yang berlaku semalam. Semalam saya ada nampak satu pokok ni. Satu pokok. Betul, ada kucing ada dia. Dekat dia kucing ni. Ada kucing atas dia. Lepas tu tiba-tiba ada orang datang. Dia nak letak di tangga tempat-tempat dekat kucing tu. Boleh naik. Cantik. Apa tu? Dia punya buka tangga tu betul-betul tepat dengan ketinggian kucing tu. Jadi, benda ni sebenarnya ada yang kaitan dengan kita punya topik hari ni, iaitu dia orang Pythagoras. Kalau awak tengok semua sini, sini adalah ketinggian kucing tu. Sini adalah berapa jauh jarak kucing itu berada. Daripada teori Pythagoras, kita boleh kira berapa panjang bukaan tangga untuk kita capai kucing. Saya akan tunjuk apa yang saya masukkan. Saya akan tunjuk apa yang saya masukkan dalam contoh ini. Okey, untuk teori Pythagoras, teori Pythagoras ini adalah sebuah kaedah untuk kita selesaikan masalah segitiga. Masalah segitiga apa? Okay. Untuk dalam ni, katakan kita dah ada satu nilai untuk sisi ni, satu nilai juga untuk sisi ni. Tapi kita tak tahu macam mana nak kira sisi yang satu lagi ni, iaitu sisi terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Untuk teori Pythagoras, kita hanya menggunakan sisi, kita hanya menggunakan segitiga bersudut tegak. Sebab sebab itu yang paling kita ada punya keperluan untuk menggunakan teori Pythagoras. Awak semua pernah dengar tak pasal teori Pythagoras ni? Tak pernah. Pernah? Awak dengar dari mana? Abang saya dah kira. Abang awak? Abang awak jawab? Saya tak fokus. Teori Pythagoras ni kita mulakan dengan macam ni. Saya nak awak catat. Ini semua adalah benda penting. Okey. Cuba baca. Awak semua baca. Tiga tiga tiga. Tiga tiga tiga. Oh, bukan. Maksudnya. Senang tu dibaca. Okey, nombor satu. A ialah? A ialah sisi terpanjang. A ialah sisi terpanjang. Okey. Ini adalah ciri-ciri untuk menggunakan teori Pythagoras. Okay, yang kedua. Cuma awak semua baca. A bertentangan dengan sudut tegak. Okey, A adalah sisi terpanjang. A itu dia mesti bertentangan dengan sudut tegak. Baru dia akan jadi silap. Baru kedua-dua ini akan jadi hypotenuse. Hypotenuse adalah A. Hypotenuse adalah A. Hypotenuse. Untuk dapatkan, untuk tahu itu hypotenuse tidak, dia mesti A, iaitu sisi itu adalah sisi terpanjang. Dan yang kedua, A mestilah bertentangan dengan sudut tegak. Baru dia akan jadi hypotenuse. Okey, kita bagi contoh. Kita akan bagi contoh.
Kalau saya contoh ni, adakah A hypotenuse? Tak. Kenapa pula? Dia tak bertentangan dengan sudut tegak. Dia tak bertentangan dengan sudut tegak. Okey, itu satu. Yang kedua? Bukan yang paling panjang. Dia bukan paling, sisi paling panjang. Jadi kita boleh tahu itu adalah bukan hypotenuse. Kita tekan macam ni. Adakah dia hypotenuse? Kenapa pula? Kan dia panjang-panjang kat sini. Sebab dia sepatutnya tidak berkongsi. Sebab benda ni, sebab A tidak bertentangan dengan sudut tegak. Jadi sebab itu, A bukanlah hypotenuse. Okey, itu adalah basic bahawa semua boleh tahu tentang hypotenuse. Yang ketiga, iaitu teorem Pythagoras. Untuk formula teorem Pythagoras. Formula dia adalah katakan kita tukar okay, cuba semua baca formula yang ini E kuasa 2 ini adalah sisi apa pun sisi kita boleh gantikan B ke dalam A ataupun A ke dalam B. Tapi untuk ni kita tengok saja A ke dalam A, B ke dalam B. Dikuasakan dua kedua-duanya sama dengan C, kuasa 2. Bahawa kita akan dapat nilai sisi terpanjang. Saya bagi awak semua contoh. Katakan soalan ini. Macam mana kita nak cari nilai? Okay. Kita ambil contoh formula A, katanya kita letak 3. 3 dikuasakan dengan 2 dan tambah B. B kita 4 dikuasakan dengan 2. Bahawa kita akan dapat nilai X dikuasakan dengan 2. Kita samakan dengan formula baru kita boleh clear. 3 kuasa 2 berapa? 9. 4 kuasa 2? 16. Sama dengan X kuasa 2. Sama dengan X kuasa 2. 16 tambah 9? 25. Adakah macam tu jadi nak? Belum. Sebab kita nak X. Kita nak X. Bukan X kuasa 2. Jadi kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah sini. Kalau pindah akan jadi apa? Punca. Jadi X sama dengan? X sama dengan? Kita boleh dekat X sama dengan 5. Jadi sisi terpanjang iaitu hypotenuse adalah sepanjang 5. Kalau dia, kalau soalan bagi unit contoh 3 cm. Jadi yang akhir jawapan mesti juga 5 cm. Bagi tahu semua bang. Ada soalan? Ada lagi? Ini soalan contoh. Yang pertama sekali kita tentukan mana hypotenuse antara semua unit ni, yang mana hypotenuse? Aisyah, mana satu hypotenuse?
antara segitiga dengan lima? RP. 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 Ialah hypotenuse. Kenapa awak kata RP adalah hypotenuse? Sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Lagi satu. Dan dia yang terpanjang dekat segitiga kecil. Sebab dia sisi terpanjang. Jadi bila lengkap kedua-duanya, kita boleh cakap RP adalah hypotenuse. Jadi untuk kira soalan macam ni, mula-mula awak kena cari nilai RP. Lepas mencari nilai RP, baru awak boleh cari nilai untuk PQ pula. PQ ni apa? Natural. PQ ni apa? Hypotenuse. Hypotenuse. Sebab? Sebab dia bertentang dengan sudut tegak dan juga dia adalah sisi terpanjang. Sebab dia bersudut tegak dan sebab dia bertentangan dengan sudut tegak dan sisi terpanjang. Okey, kita mulakan. Gunakan pemulihan kamu. Okay, kita akan letakkan A. 3 ni adalah A. 3 kuasa 2 ditambahkan dengan 4 kuasa 2 sama dengan? Sama dengan apa? BR kuasa 2 sama dengan RP. BR, RP kuasa 2. 3 kuasa 2 9. 4 kuasa 2 16. RP? RP. RP ada kemudian kita cari 16 tambah 9 25. Dan RP kita akan dapat? RP kita akan dapat? Punca kuasa 25 sama dengan? 5. 5 je ke jawapan dia? Rajang soalan? 5 cm. Jadi kita dah dapat RP sama dengan 5 cm. Kita pilih pasal pun tak cakap. Di sini kita boleh cari panjang. Kita kena cari panjang PQ. Okay, kita dah dapat nilai RP. Dah dapat nilai RP sama dengan 5 cm. Apa lagi kita perlu buat? Akmal? Cari panjang PQ. Cari nilai PQ lah. Macam mana formula dia? Punya sekitar kita berasa dengan apa itu dia punya formula dia? Cuba baca dia. A kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. A ni tetap apa? Tetap 5. 5. Tetap 5. B? 12. 12. C? PQ. PQ. Lima kuasa dua? 25. 25. Lepas kuasa dua, sama dengan? 144. PQ. Kuasa 44 ditambah dengan 25? 169. Bagus. PQ. Kita boleh katakan PQ sama dengan? 19. 19 sama dengan? 10. Kita buat dari 19. Jadi kuasa 2 untuk 19. Jadi jawapan dia? Nasrul? 13. 13. Sentimeter. Adakah ada sentimeter cube? Bukan. Sebab dia apa? Sebab dia panjang sisi. Dia cuma panjang sisi. Jadi 13 sentimeter tadi. Jadi kita dah dapatlah jawapan untuk panjang PQ adalah 13 cm sahaja. Okey. Awak semua faham? Cuba nak balik apa tu hypotenuse? Sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang adalah segitiga maksud juga. Lagi satu? Bertentangan dengan sudut tegak. Bertentangan dengan sudut tegak. Bagus. Kita
teruskan dengan soalan seterusnya. Katakan soalan delivery. Dia bagi segitiga macam ni je. Dia bagi sisi. Apa kita boleh buat? Silap. Untuk soalan macam ni, dia hanya bagi sisi. Dia cuma suruh awak tentukan sama ada segitiga ni adalah bersudut kita atau tidak. Okay. Segi. Biasanya dia akan hanya memberi sisi dan suruh awak semua tentukan sama ada segitiga ni adalah bentuk tegak atau tidak. Okey, untuk menentukan segitiga ni bentuk tegak atau tidak, dia dah bagi sisi. Kita cuma perlu letakkan sisi di dalam formulir teorem Pythagoras. Jika sebelah kanan sama dengan sebelah kiri, maka kita boleh simpulkan segitiga ni adalah bentuk tegak. Kita beri contoh. Mula-mula kita kena buat apa? Tentukan hypotenuse. Masa tu hypotenuse 17. Kita ambil kita ambil ini. Kita tahu dia bersudut tegak atau tidak. Kita ambil sisi terbanyak adalah hypotenuse. Okey. Kita formula sisi terbanyak tadi adalah 17. A 15. B 8. 15 pasti 2 berapa? 25. 8 pasti 2? 64. 17 pasti 2? 28. Berapa 9? Bagus. 289. 225 campur 64. Ahmad? 289. Berapa 9? Dari persamaan ini, kita boleh simpulkan adalah segitiga A adalah bersudut tegak disebabkan persamaan kanan sama dengan persamaan kiri. Sebelah kanan adalah 289 dan kiri juga adalah 289 cm. Jadi kita boleh berikan dengan segitiga ini adalah segitiga yang bersudut tegak. Ini salah satu soalan contoh. Takkan awak semua faham kan? Apakah pertanyaan seperti itu teorem Pythagoras formula? Okey. Kau ada apa-apa lagi soalan? Saya tidak tahu. Apa itu? Apabila dia cakap kerana teorem Pythagoras ini dia akan kaitkan dengan sudut. Soalan itu tak? Kaitkan dengan sudut? Awak pernah dengar apa ni? Abang ini. Abang awak? Menarik. Ada soalan macam tu. Dikatakan soalan tu boleh keluar macam ni. Soalan dia macam ni. Dia bagi sebuah segitiga yang ada nilai, kita letakkan sentimeter.
yang sudah ada nilai, iaitu 4 cm, 3 cm dan juga 5 cm. Kalau lagi segi 3, dia tak bagi apa-apa kecuali dia suruh mencari X. Okay. Soalan ni, cari cari nilai X. Segi tiga satu lagi, dia cuma bagi sebuah sudut tanpa apa-apa informasi. Dia tak bagi sisi, dia tak bagi apa sudut ni. Dia suruh dia cari X saja. Tapi kedua-dua segitiga ni, dia bersambung. Dan dia ada segitiga yang 120 darjah, satu lagi gabungannya adalah 80 darjah. Okey, daripada sini cara untuk cari nilai X adalah pertama sekali, awak akan tentukan segitiga ni adalah betul tegak atau tidak. Sebab itu adalah informasi yang bagi tadi. Dia cuma bagi sisi. Jadi untuk mencari sudut, kita kena tentukan dulu sama ada segitiga ini adalah betul tegak atau tidak. Pertama sekali kita akan gunakan mana satu yang paling banyak? 5 cm. Jadi kita gunakan 12. A kita ambil apa? 4. Kita akan kita ambil 4. B? 3. C kita akan ambil 5. 40? 16. 30? 9. 50? Teruskan lah. Jadi teorem kita balas, kita sudah tentukan yang sebelah kanan persamaan kanan sama dengan persamaan kiri. Jadi kita boleh cakap yang segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kalau dalam segitiga bersudut tegak, dalam sebuah circle ada berapa darjah? 360 darjah sama dengan K. Apa yang dia dah bagi? Sudut apa yang dia dah bagi? Kita mulakan dengan 120 ditambah dengan 80 darjah sama dengan 90. Kemudian tambah lagi X. Berarti 20, tambah 80 berapa? 200. Tambah 90? 260. Jadi untuk cari nilai X, kita kena buat, kita kena pindahkan 290 ke sebelah sini. Kalau pindah sini akan jadi apa? 70. Tolak. Jadi X sama dengan 70. Jadi kita boleh katakan nilai X adalah 70 darjah. Ini salah satu contoh persoalan yang melibatkan darjah yang boleh diaplikasikan dengan teorem Pythagoras. Faham? Cuman? Okay, awak semua ulang balik. Apa itu teorem Pythagoras? Dia perlu ada apa? Hypotenuse. Hypotenuse itu apa? Sisi yang terpanjang. Satu lagi dia perlu kan? Bertentangan dengan sudut tegak. Ini apa? Kita guna untuk mencari panjang sisi terpanjang. Okey, itu saja untuk hari ini. Awak semua nanti ambil buku teks dan pergi ke latihan ketiga, muka surat 239. Awak buat semua soalan kat situ. Di sini ni awak semua hantar. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih.